Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai 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 Lumaners. Banyak kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Nah, di pulau ini tersebar juga provinsi-provinsi. Setiap provinsi mempunyai ibu kota provinsinya masing-masing. Di kota-kota tersebut terdapat mall atau pusat perbelanjaan yang terkenal dan termegah. Nah, ini juga sebagai tempat hiburan masyarakat sekitar. Yuk kita bahas pusat perbelanjaan atau mall yang terkenal di berbagai ibu kota provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Banda Aceh. Nah, di kota ini ada Sujuya Mall, bisa dikatakan sebagai salah satu ikon modern yang ada di kota Banda Aceh. Dengan konsep elegan, mall yang satu ini mampu menarik minat pengunjung untuk datang ke sini. Beragam toko perbelanjaan terkemuka dapat dengan mudah ditemukan di sini. Medan. Nah, Deli Park menjadi salah satu pusat perbelanjaan berkonsep mewah di kota Medan. Mall ini berdiri di atas lahan ex-Deli Plaza. Saat memasuki areal mall, nah, kalian akan disuguhkan dengan desain interior yang megah dan modern. Ada berbagai brand ternama di sini. Deli Park Mall juga memiliki area F&B dengan beragam kuliner lezat. Pekanbaru. Salah satu mall yang tak pernah sepi di kota Pekanbaru adalah Mall SKA yang memiliki lokasi strategis di barat kota Pekanbaru. SKA merupakan akronim dari Central Commercial Arengka, di mana letak mall ini, Lumaners, memang berada di wilayah Arengka. Mall dengan 4 lantai yang memiliki parkir luas ini sering-sering dijadikan tempat penyelenggaraan event. Seiring waktu, kawasan mall terus berkembang. Salah satunya berdiri hotel berbintang. Fasilitas mall SKA juga ditunjang dengan kehadiran area parkir rooftop serta 2 lantai basement yang menjadikan mall SKA sebagai salah satu shopping mall dengan akses parkir terbesar di kota Pekanbaru. Tanjung Pinang. Bestari Mall adalah salah satu mall terbesar dan populer di Tanjung Pinang. Mall ini terdiri dari 4 lantai, Lumaners, yang menyediakan barang-barang berkualitas dan lengkap. Kota Jambi. Lippo Plaza Jambi bisa menjadi tempat kalian untuk berbelanja sekaligus mencari hiburan di Kota Jambi. Selain toko-toko yang berjejeran, di mall ini juga tersedia bioskop yang menayangkan film-film terbaru. Padang. Plaza Andalas. Nah, ini menjadi mall terbesar, termewah, dan terbaik yang ada di kota Padang. Mall yang satu ini merupakan pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai pilihan mode, perhiasan, hingga aksesoris terkini. Palembang. Palembang Trade Center Mall dibangun tahun 2004. Mall ini dikenal dengan nama PTC Mall, yang menjadi pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di Palembang, yang mengusung konsep trade center dengan konsep mall terbesar. Kota Bengkulu. Bencolen Mall, dulunya disebut sebagai Bengkulu Indah Mall, merupakan sebuah pusat perbelanjaan atau mall terbesar dan terlengkap di kota Bengkulu. Lokasi mall strategis karena dekat dengan objek pariwisata paling populer, yaitu Pantai Panjang. Pangkal Pinang. Puncak Mall Pangkal Pinang. Mall ini terhubung dan menjadikan satu bangunan dengan hotel di atasnya. Hotel yang terdapat di atasnya ini pun gak kalah mewah, menjadikan tamu yang menginap dapat membeli atau sekedar berjalan-jalan di area mall yang ada di bawah. Bandar Lampung. Bumi Kedaton Mall
yaitu pusat perbelanjaan termasuk yang terbesar di Kota Bandar Lampung. Di sini udah tersedia department store yang menyediakan berbagai produk fashion dan aksesoris sampai dengan dekorasi rumah. Nah, itu tadi daftar mall terkenal di ibu kota provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kalian tinggal di kota mana, Lumaners? Ada nggak ya mall yang lebih terkenal di kota-kota tersebut? Langsung komen di bawah ya. Terima kasih.